Terima kasih Dato' Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Bin Tulu. Saya fikir harus jelas kepada Yang Berhormat bahawa kita di Parlimen ini hidup dalam konteks demokrasi, kabinet yang bertanggungjawab, Parlimen yang tempatnya untuk kita pertanggungjawabkan kepada kabinet untuk mempertanggungjawabkan accountability dirinya atas segala berlaku di bawah kerajaan Malaysia yang tuan-tuan menjadi kerajaannya. Jadi tanggungjawab ini tak boleh kita lepaskan pada pegawai Petronas ke, DO ke, pegawai pelajaran ke, sebab akhirnya yang kalahnya tuan-tuan bagaimana yang setaruh berlaku baru-baru ini, yang telah berlaku baru-baru ini. Jadi ini saya fikir kena faham. Kalau pegawai pelajaran misalnya atau pegawai JPP misalnya di Kelantan berkelakuan tak baik, tak menang Barisan Nasional. Kalau di negeri Kedah, Perak dan sebagainya berlaku tindakan pegawai-pegawai kerajaan di atas tanggungjawab kerajaan-kerajaan yang ada ini tidak baik, yang kalahnya tuan-tuan. Jadi ini saya fikir yang mesti kita faham, mesti kita terima, mesti kita akui dan mesti kita semua ni bertanggungjawab yang ada di depan-depan kami ini. Terima kasih. Mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Tumbak. Apa tadi Yusuf Pau punya, memang saya tak setuju lah. Tak ada, sudah habis. Tadi saya cakap sudah habis. You tanya itu, you bukan mau tanya betul, you pergi probo buat apa. Saya sekarang, saya mau bagi tahu. Itulah kita ini perkara. Diperlu diambil perhatian kepada saya, kementerian-kementerian tertanggungjawab. Kalau kita, you kata kita keluarga mesti mau tanggungjawab, memang kita tanggungjawab. Itulah, if our house is not in order, we make it in order ourselves. We soalkan ini perkara, minta menteri-menteri ambil perhatian, ambil tindakan, dan memintakan selesaikan masalah-masalah yang dikemukakan